Eh, jangan ke air. Pingsan lah. Halo semuanya, balik lagi sama gue, James Ajaib. Kali ini kita akan main Ark Survival Evolved Indonesia. Dan gue sekarang ada di server Indonesia. Nama servernya itu ini, saya Indonesian server. Dan gue main di map The Center. Gue main di maps The Center nih. Gue di sini masih sendirian sih, cuma nanti mungkin gue bakalan ada temen gitu. Dan gue baru mulai aja, gue barusan level 14. Gue cuman jalan-jalan keliling-keliling. Ini aku spawnnya di tropical apa tadi ya? Lupa. Oh, dari sini. Di Tropical Island North, di pulau utara. Oke, guys. Ulang-ulang. Oke, guys. Pada episode kali ini gue pengen kayak ya cari lokasi spot. Ini kan bukan rumah gue, ini itu juga bukan rumah kita. Pengen cari lokasi buat rumah kecil-kecilan kayak gini biar bisa bertahan hidup dulu gitu loh. Goodbye. Di sini aku tadi udah ngambil-ngambilin kayak gini dapat telur. Udah nyari-nyari material. Ya, sekedar buat leveling doang. Sekedar leveling, sekalian jalan-jalan gitu, kayak lewat ada batu kayak gini diambil sedikit gitu. Kayak gitu-gitu. Itu ada apaan tuh? Terus di pulau ini aku udah lihat ada beberapa base, tapi yang paling gede ada lihat satu. Kompi. Kamu tuh kecil-kecil tapi suka gigit tau gak? Aduh nge-lag. Shit. Berhasil lagi. Jadi kalau gak salah itu lava island. Di sini tuh jungle. Jadi kita ada di sebelah, di tengah, di belakang, di belakang. Ada ini lagi nih. Ada parasaurus gak ya? Ada di sana jauh. Bukan saya pak. Oke, kita dapat telur gratis. Saya makan dulu. Masalahnya telur ini lumayan berat. Jadi kita makan aja, ada dodo kita bunuh dulu. Mati. Aku niatnya mau ngincer level 15, mau buat bow ini. Terus sama armor hide gitu-gitulah. Mau buat perlengkapan buat bertahan hidup dulu gitu, sekalian nyari tempat buat. Aduh. Nge-lag banget ini. Udah lama enggak main Ark, jadinya Ark makin nge-lag. Mau nyari ini spot buat rumah sementara, paling buat ini kayaknya udah dijinakin. Ini udah dijinakin dari tem. Mungkin mau buat ukurannya sekitar 2x2, nggak usah luas-luas banget, kecil-kecil dulu aja. Butuh apa kita ya? Butuh wall. Mana wall? Wall. Terus ceiling, wooden door frame, oke, nice. Ini gue bakal ngambilin materialnya dulu, nanti tinggal kita pasang-pasang aja. Oke, guys, di sini kita udah level 15 dan ini dia, gue pengen ngambilin bow dulu sama armor ini. Nice. Pas banget sama ini box. Oke, kita buat dulu. Bow-nya kita buat juga. Ini cuma bisa 11, kita buat semuanya. Oke, ini buang aja, ini gak perlu lagi nih. Bum. Aduh, gak apa-apa. Parah sekali. Oke, mantap. Kita udah punya bow.
Okay, guys, gua di sini udah buat 8 foundation ini, udah dari tadi dibuat waktu sambil jalan, terus udah berhasil buat 4. Kayaknya masih kurang wall, beberapa wall lagi. Cuman wall itu nanti sambil jalan bisa kita buat kayaknya ya. Kita ambilin dulu ini fiber. Mumpung di jalan, gede banget kayaknya. Mungkin kita akan buat di sini aja ya, di pinggir ini. Aduh. Di pinggir laut saja ini kayak gini. 1 2 3 No, why you hate me, game? Ini di demo aja. Kalau ditambah masih bisa nggak ya? Oh, ditambah aja kalau gitu. Buset, luas banget. Berarti masih kurang ceilingnya kita. Oh, enggak kurang. Gimana ya? Kayak gini. Boom, nice. Pintu. Walaupun kita enggak lewat pintu nanti. Terus ini gini. Kita buat-buat gitu ya. Jadi ini kayak biarin aja kayak gini. Jadi kita bisa apa gitu kayak di luar. Ini kita kurang wood. Kita kurang beberapa ini lagi, dinding. Mungkin sekitar 10 kayaknya, 10 dinding. Oke, guys, gue bakal nyari 10 dinding dulu. Oke, guys, kita udah ngumpulin 14 dinding dan gue udah naik level jadi enggak tahu berapa ini apa ini naikin ya. Mungkin wake masalahnya berat banget. Oh, naik satu level doang. Jadi ini berat banget. Oh, lihat nih, ini keberatan nih. Ini bakal kita pasang di sini dulu. Sini aja dulu. Gue udah buat 14 sampai banget pokoknya. Padahal niatnya awalnya 10 doang. No! Aduh, inilah aku bencinya main Ark. Masang kayak gini susah banget. Nice, aduh, kita jadi kurang satu, deng. Bisa dibuat. Okay, nice banget, bisa dibuat. Okay, terus kita pasang ceilingnya. Boom, jadi. Jadi rumah pertama kita. Rumah macam apa ini? Kalau dilihat dari luar, ya, begitulah. Di Ark itu rumah cuma bisa kotak ya, kotak. Sekarang kita perlu tempat tidur. Jadi kalau mati ya nggak apa-apa. Butuh fiber, thatch, dan wood. Oke. Kita ambil dulu fiber dan wood dan thatch dari sini. Wood udah dapet. Thatch. Oh iya, jadi kalau misalnya kita mau ngambil wood, pakai ini, kapak. Lebih cepat nggak dapatnya, kayak boom. Kalau dapat wood lebih banyak kan. Tapi kalau kita pakai ini hatchet, namanya di sini pickaxe itu, hatchet itu yang ini ya, yang ini pickaxe itu dapatnya wood. Ini tetes lebih banyak. Oke, kan banyak dapatnya. Terus kalau fiber ambil dari ini rumputnya Ark, dapatnya fiber. Butuh berapa fiber ya tadi ya? Udah cukup. Okay. Kita buat tempat minum juga. Bisa buat lagi. Kita buat lagi. Ini kurang apa ya kita ya? Kurang fiber dan flint. Naik level lagi. Nice. Terus kita butuh tempat bakar-bakar. Okay, mantap sekali, guys. Mantap sekali. Kita udah punya tempat tidur, tempat bakar-bakar. Kita pasang dulu tempat tidurnya, sip. Di sini aja, di tengah-tengah. Di mana ya? Di pinggir aja deh. Gak bisa, okay. Woi, kenapa gak bisa dipasang? Kena badanku. Astaga, Jim. Okay, nice. Kita namain dulu. James Ajaib First Home. Wah, nice. Okay, sekarang perapian kita di luar aja, nggak usah di dalam-dalam. Sini aja.
Oke, ada yang bisa dibakar kayak gini. Banyak banget makanannya. Oke, sekarang ini mau buat ini flint dan fiber. Oke. Kita butuh flint. Flint dapatnya itu dari batu dan ngambilnya pakai pickaxe. Jadi dia dapatnya lebih banyak. Jadi dibandingin kalau pakai pickaxe itu bisa dapat metal, tapi kalau misalnya nggak pakai pickaxe dapatnya batu lebih banyak. Terus dapat metalnya susah. Tuh dapat flint banyak banget kan, sampai 30. Aduh rusak. Oke, ini kita ambil dulu mumpung masih perbaikan. Oke, sip. Sip. Banyak banget, gila, satu batu ini banyak banget. Baru dari satu batu. Gak hancur-hancur batunya. 100 ada ini kayaknya. Oh, udah hancur-hancur. Waduh. Langsung nge-lag. Oke, tadi dapat berapa flint ya? 80 flint, lumayan. Oke, sekarang kita buat ini. Bisa buat 25. Buatlah semuanya, ngapain? Apalagi yang bisa kita pelajarin, ini penting ini. Oke. Bisa buat raft. Kita bisa buat perahu. Nice. Kita haus. Minum. Oke, mantap. Hai Dodo, saya mau ngetes panah baru saya. Langsung mati. Gak kena, aduh. Nah, gak kena. Suara apa gitu tak kira. Oke, kita panah pas deket-deket aja. Levelnya Dodonya. Bisa kita tame gak ya? Dodo itu seneng ini kalau gak salah. Oke, nice. Harus dipukul ya dia. Jangan ke air. Pingsan lah. Ini susah pingsannya ini. Kita harus buat ini nih, slingshot. Aduh. Pingsan lah. Aduh, dia ada sekarat. Pingsan. Dodo. Pingsan. Kenapa ini enggak pingsan? Level 145 kan itu, jadi Dodo paling kuat nanti. Bodoh lah Dodo doang. Mau level 1000 pun Dodo enggak ada kuat-kuatnya. Kita punya daging. Oke, nice. Dapat daging lagi. Mana slingshot ini deh? Kita butuh fiber dan wood. Oke, kita ambil fiber dan wood. Gue jadi bener-bener pengen taming Dodo, sumpah. Fiber 20 tadi. Oke, udah dapat 20 dan wood. Bam. Oke, nice. Ini butuh batu. Batu kita ada berapa? Ada banyak banget. Oke, Dodo, I'm coming for you. Level 15. Level kecil. Level 15 lagi. Kenapa yang level 145-nya mati sih? Aduh.
ini level 45. Satunya mana? Ini level 10, really? Level 40. Oh, ngapain kita deket-deketin? Kita punya ini, teropong. Level 90, not bad. Mungkin kita bakal tame level 40 ini doang. Ini 90. Kepalanya. Dia ada luka-luka. Sabar. Sabar, Jim. Tembak. Tembak lagi. Dia pingsan. Yeay. Kita kasih semua berry kita. Bam. Mana? Mojo ini dia. Oh, sama ini. Oke, nice. Wah, lumayan lama ini. Aduh, gak kena. Ah, udahlah, udah pergi deh. Satu gigitan ini ya, cepet ya. Ya, berarti sebentar doang ini. Kita tunggu aja ini. Kok Dodo makin gede ya? Perasaan dulu Dodo gak sekecil ini. Gak segede ini. Ini apa sih? Perasaan tadi udah buat air, tempat air yang dia, tempat air kita. Kita ambil. Oke, nice. Kita punya tempat minuman ini aja nih, lihat nih. Ini ada pipa. Mana pipanya? Mana? Oh, ini. Tribe of Kungkang. Berarti ini seneng nonton Bang Tara ini. Kungkingkang gitu. Mungkin. Udah mau selesai. Dodo pertama kita, bro. Dodo. Cewek lagi, namanya siapa ya? You have a time, Dodo. Namanya siapa ya? Cewek. Shinto saja, Shinto, ha. What? Dodo bisa dipegang sekarang. Lol. Dulu enggak bisa, bro. Dulu Dodo itu enggak bisa dipegang, dulu harus di-follow. Pantesan Dodonya rasanya makin gede. Jadi mungkin dia buat makin gede biar bisa dipegang gitu ya. Dulu rasanya Dodo lebih kecil gitu loh. Ini aduh, lucu banget. Dodo lucu banget. Lucu banget Dodonya. Bakar Dodo. Bakar. Kita makan Dodo, bro, malam ini. Kita makan Dodo, guys, malam ini. Mantap sekali Dodonya. Panas sekali nih. Oke, guys, sekian dulu episode kali ini. Kita udah buat rumah pertama kita dan kita udah taming Dodo. Dan Dodonya kok hilang? Kok gini Dodonya? Dodonya nggak ikut gerakan. Dan kita udah taming Dodo level ini kok. Kita udah level taming Dodo level 90 dan dia cewek dan namanya Shinto. Hey, turun. Nih, Shinto. Kalau kalian punya ini kayak nama-nama gitu, nanti kalau kita taming lagi terus kalian pengen punya request nama, komen aja di bawah, nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk like, subscribe juga buat buat video-video Ark Survival Indonesia yang lainnya. Sini loh. Oke, nice. Makasih yang udah nonton video Ark Survival Indonesia kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.